Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Sniper, toko senapan angin berkualitas, bergarasi dan terpercaya nomor 1 di Indonesia. Kembali lagi di sini di video Ayu Sniper ya. Apa kabar sobat bediler yang ada di rumah, yang lagi kerja maupun yang berada di manapun? Semoga tetap sehat dan semangat untuk menjalani minggu-minggu ini. Oke, di video kali ini saya akan update stok di pertengahan bulan Juni ini ya. Langsung saja, untuk yang pertama di sini ada Predator OD38. Untuk modelnya seperti ini. Predator OD38 ini dibanderol dengan harga Rp3.300.000. Sudah dapat bonus perlengkapan seperti tas senapan, kamuflase, magazin, mimis tes, gantungan mimis, tali sandang, dan juga gantungan mimis. Tentu saja bonusnya banyak ya. Predator OD38 ini tadi tentunya sudah dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan senapan seperti ini. Di baliknya sudah ada spesifikasinya ya. Nah, lengkap, dapat juga surat pengantar kepolisian. Selanjutnya di sini ya. Ada Predator OD38 Monolight Tactical ya di sini. Untuk unitnya seperti ini. Bagus sekali, mewah. Ini kayaknya baru karena biasanya hitamnya itu hitam yang mengkilap ya. Ini versi yang dope. Jadi lebih keren pas. Wow, vintage gitu. Harganya untuk Predator Monolight ini dibanderol dengan harga Rp4.400.000. Sudah dapat bonus perlengkapan tas senapan kamu, magazin, tali sandang, mimis tes dan juga gantungan mimis. Oke. Selanjutnya di sini ada Ghost Warrior ya, 360cc. Ini untuk larasnya yang 60 cm ya. Oke, ada varian warnanya merah di sini, perpaduan merah sama hitam ya. Lebih mewah tampilannya. Nah, Ghost Warrior laras 60 cm ini dibanderol dengan harga Rp5.800.000. Sudah dapat bonus perlengkapan seperti tas senapan kamu, magazin, tali sandang, gantungan mimis dan juga mimis tes. Tentunya Ghost Warrior ini sudah dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan senapan seperti ini. Nanti tinggal ditulis aja untuk nama sobat bediler yang ada di rumah. Di baliknya sudah ada juga untuk spesifikasi dari Ghost Warrior 60 cm ini. Selanjutnya ada varian Ghost Warrior yang baru untuk laras 70 ya. Ini full hitam, lebih mewah ya. Ini full hitam, baliknya juga. Di sini ada cap untuk Ghost Warrior-nya ya. Ini spesial di upgrade sudah laras 70 untuk long range lebih bagus dan lebih akurat. Untuk harganya, Ghost Warrior laras 70 ini dibanderol dengan harga Rp6.000.000. Sudah dapat bonus perlengkapan seperti tas senapan kamu, flase, magazin, tali sandang, mimis tes, dan juga gantungan mimis. Dan tidak lupa Ghost Warrior ini sudah dilengkapi dengan STKS ya dan juga surat pengantar kepolisian. Next di sini ada Bocah Predator. Wow, ini kebetulan datang baru, masih anget, baru aja tadi dibuka ya. Kenapa ini masih anget dan baru? Karena ini baru ada stok yang seperti ini. Larasnya ada warnanya di dalam. Ini warna biru dan ini ada yang warna ungu. Perpaduan warna yang membuat tampilannya lebih menarik ya. Untuk manometernya ada di samping sini ya. Nah, Bocah Predator 500cc ini dibanderol dengan harga Rp4.000.000 saja. Untuk bonus perlengkapannya sama seperti yang sebelumnya. Sudah dapat tas serapan kamu, magazin, tali sandang, mimis tas dan juga gantungan mimis. Ini ada dua warna ya untuk larasnya. Di sini ada yang warna biru dan yang di sini ada juga yang warna ungu. Nah, ini dia. Wow, mantap sekali.
sekali ya unitnya. Ini ada warnanya ungu kayak pelangi gitu. Tentunya bocah predator ini sudah dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan senapan STKS seperti ini. Dan untuk dibaliknya juga ada spesifikasinya, bisa langsung dilihat saja. Next, selanjutnya setelah versi Predator yang tadi ada bocap sama yang OD38, sekarang ada versi yang bocap kayu ya. Di sini ada Marauder. Yang pertama di sini ada FX Royal ya, chamber hitam, popor hitam. Ini jarang banget ready, sekali ready langsung sold out. Untuk harganya, FX Royal Chamber Hitam ini dibanderol dengan harga Rp3.500.000. Sudah dapat bonus tas, senapan kamuflase, magazin, tali sandang, mimis tes, dan juga gantungan mimis. Ini ada 3 warna ya, varian popornya. Ada yang chamber hitam ini. Ada juga yang popor klasik. Ini ada setelan pipinya ya, jadi lebih bisa diatur, mau up and down, up and down. Nah, itu tadi. Ada juga yang popor klasik agak gelap, coklat ya, coklat gelap ini. Untuk harganya sama saja kayak yang chamber hitam, popor hitam tadi, Rp3.500.000. Selanjutnya, ini dia untuk unit favorit di Ayu Sniper ya. Ini ada Grand Optimus Regulator baru, yang stok sebelumnya itu belum ada regulator. Sekarang sudah update dengan regulator yang bisa mengontrol angin lebih hemat ya. Untuk harga dari Grand Optimus Regulator ini dibanderol dengan harga Rp5.500.000. Untuk bonus perlengkapannya, dapat tas senapan kamuflase, magazin, tali sandang, gantungan mimis, dan juga mimis tes. Sobat Bediler, yang mau langsung order bisa langsung saja menghubungi nomor CS di bawah ini. Ada nomor CS 1, 2, dan 3 untuk khusus tas kabeli ya. Oke, next! Selanjutnya, di sini ada Krypton Galaxy Predator 500cc tabung knockdown chamber merah ya. Untuk larasnya laras Krypton GT, tentunya lebih akurat. Dan untuk harga dari Krypton Galaxy Predator ini dibanderol dengan harga Rp5.500.000. Sudah dapat bonus perlengkapan seperti tas senapan kamuflase, magazin, tali sandang, mimis tes, dan juga gantungan mimis. Oke. Sekarang selanjutnya ke versi moser-moseran ya. Di sini ada yang OD32, 38, yang pakai magazin pun ada. Yang pertama, kita lihat di sini ada Krypton Moser OD32. Untuk Krypton Moser ini masih single shoot ya, belum mendukung magazin. Tentunya harganya adalah Rp2.300.000. Untuk bonus perlengkapannya dapat tas senapan kamuflase, tali sandang, gantungan mimis, dan juga mimis tes. Yuk. Selanjutnya di sini ada yang Moser magazin ya, banyak banget yang tanya. Moser magazine ada nggak kak stoknya? Banyak nggak? Ini banyak. Ada chamber merah dan juga chamber hitam ya. Moser magazine ini OD32 dibanderol dengan harga Rp1.900.000. Sudah dapat bonus perlengkapan, tas senapan, magazine untuk Moser, tali sandang, gantungan mimis, dan juga mimis tes. Oke. Okay. Selanjutnya ada juga Moser tipe single shoot ya, ini belum mendukung magazin. Ini bagus juga, sama seperti Moser magazin, hanya berbeda dengan magazinnya saja.
Untuk unit ini dibanderol dengan harga Rp1.900.000 saja, sama kayak yang Mouser Magazine tadi. Oke. Untuk bonus perlengkapannya sama kayak Mouser Magazine, dapat bonus tas senapan, tali sandang, mimis tas dan juga gantungan mimis. Oke, next di sini ada Mouser OD38. Ini magazine ya. Untuk Mouser OD38 ini sudah mendukung magazine. Warna chamber merah untuk tabungnya OD38. Harga dari Mouser OD38 ini dibanderol dengan harga Rp2.100.000 saja. Untuk bonus perlengkapannya dapat tas senapan, magazine untuk Mouser, tali sandang, gantungan mimis dan juga mimis tes. Oke. Di sini juga ada yang tipe Krypton Mouser ya. Tadi untuk Krypton Mouser OD32. Sekarang di sini ada yang Krypton Mouser OD38. Untuk popornya ini ada setelan pipinya di sini. Popor thumbhole ya ini kalau bilangnya. Untuk warna chambernya yang merah ini ada juga chamber hitam. Harga Krypton Mouser OD38 ini dibanderol dengan harga Rp2.500.000 saja. Untuk bonus perlengkapannya itu dapat tas senapan camouflage, tali sandang, gantungan mimis dan juga mimis tes. Oke. Untuk Mouser ini yang Krypton ini masih mendukung single shoot ya, belum didukung oleh magazine. Selanjutnya, tadi setelah ada yang versi Predator Bocap 38, terus Bocap Marauder 500cc, ada Mouser-Mouseran, sekarang di sini yang terakhir ada tipe Marauder OD38 ya. Kita mulai dari sini dulu. Oke, ini dia. Untuk unitnya, ini adalah Marauder Benjamin OD38. Untuk popornya ada dua versi, ada yang popor klasik dan juga popor hitam ya. Untuk Marauder Benjamin ini dibanderol dengan harga Rp2.500.000 ya. Untuk variannya ada dua, ada yang warna klasik dan juga warna hitam. Nah. Untuk warna hitamnya seperti ini ya. Nah, kalau warna hitam sudah ada setelan pipinya. Oke, bagus. Selanjutnya di sini ada Viper Titanium. Nah, ini terbaru dari brand Raider ya. Untuk popornya setelan pipi, tabungnya Titanium OD38. Viper Titanium ini dibanderol dengan harga Rp3.700.000. Untuk bonus perlengkapannya dapat senapan, tas kamuflase, magazin, tali sandang, gantungan mimis dan juga mimis tes. Oke, yang terakhir. The last but not least. Di sini ada Viper Monolight Regulator di sini ya. Ini spesial sudah di-upgrade regulator karena banyak yang cari regulator ya. Ini untuk Viper-nya bisa upgrade popor ya. Dan harga dari Viper Monolight Regulator ini dibanderol dengan harga Rp3.400.000. Dapat bonus perlengkapan, tas senapan kamuflase, magazine, tali sandang, mimis tes dan juga gantungan mimis. Oke, untuk Sobat Bediler yang berminat membeli senapan yang saya sebutkan tadi, langsung saja menghubungi nomor CS di bawah ini. Ada nomor CS 1, 2, dan 3 untuk pasca beli. Kita juga menyediakan marketplace, ada Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Untuk linknya bisa langsung cek di deskripsi ya. Dan tentunya kalau Sobat Bediler beli di Ayu Sniper,
nanti sudah dapat surat pengantar kepolisian ya, seperti ini untuk suratnya. Ini dipastikan asli dari Kapolri ya. Untuk keterangan senapan ini bisa digunakan untuk sobat bediler. Kalau seumpama ada razia senapan, bisa menggunakan ini saja karena ini sebagai identitas senapan sobat bediler yang masih legal. Kecuali kalau sobat bediler mengganti larasnya ke yang lebih besar. Karena laras di sini hanya kita layani 4,5 kaliber saja. Kalau di atas itu sobat bediler mengganti senapannya sendiri ke laras yang lebih besar, suratnya ini bakal tidak berlaku dan bakal resiko kena razia. Oke, jadi jangan sampai diganti ke laras yang besar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sobat bediler yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Dan untuk pendatang baru yang baru menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan notifikasi agar tetap update untuk video selanjutnya. Saya Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.